tren hijab saat ini semakin bervariasi. Hal ini dikarenakan model dan jenis materialnya yang juga dibuat mengikuti perkembangan zaman. Di tahun 2018 ini, jenis jilbab sangat variatif, mulai dari tren layer, tabrak motif, minimalis hingga syar'i. Di Kabupaten Tabalong pun sudah mulai berkembang jenis tren hijab ini. Menurut pengakuan pengusaha jilbab, tren yang sedang digemari warga Tabalong saat ini yakni jenis syar'i, hoodie, dan scrub motif. Salah seorang penjual jilbab di Tabalong, Marfuah, jenis jilbab segi empat dengan motif di bagian tengahnya saat ini digemari warga Tabalong terutama di kalangan para remaja. Motif yang paling banyak dicari orang yang motif. Yang motif. Kalau yang jelang Idul Fitri ini tuh nggak yang paling laku yang mana tuh? Syar'inya sama gamis. Biasanya kalau yang orang nyari jilbab itu cenderung nyari yang syar'i kah atau yang motif, Mbak? Kalau anak mudanya banyak yang motif, Bang, yang segi empat yang motif. Palingnya ibu-ibunya, jadi cari yang syar'inya. Tidak jauh berbeda dengan Marfuah, toko-toko lain sekitaran kota Tanjung pun mengungkapkan hal serupa. Jenis jilbab motif memang tengah naik daun. Terlebih saat menjelang perayaan Idul Fitri, permintaan jilbab jenis ini pun meningkat. Kisaran harga jilbab pun dipatok berdasarkan jenis dan bahan jilbab. Untuk jenis motif mulai dari Rp35.000 hingga Rp60.000-an, syar'i Rp75.000 hingga Rp200.000, hoodie Rp40.000 hingga Rp60.000, dan khimar Rp40.000 hingga Rp80.000. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.